Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan hari ini kita bakal main Roblox One Piece Last Hope ya mana. Jadi saya dikirimin, dan ini gamenya baru alpha ya mana. Dan saya dikirimin sebuah game namanya One Piece Last Hope. Dan ya oke, seperti ini gamenya namanya. Kita baru disuruh tester-tester aja, belum ada apapun. Jadi di sini baru kayaknya baru ada haki dah. Tapi kayaknya hakinya udah dihapus ya scriptnya. Oke. Dan jadi di sini kita disuruh explore sama si Urnot temennya. Jadi ownernya ini si Urnot tuh ya mana. Jadi saya udah dikasih ownernya, udah dikasih adminnya buat jadi explore untuk game ini. Oke, okay? Dan langsung aja kita explore dari pertama. Jadi ya jadi pertama starternya kita di sini ya temen ya. Jadi belum ada bandit, belum ada apa-apa di sini. Nah situ baru ada ya, baru ada apa nih? Merah-merah kah? Merah-merah coy. Wah, merah-merah ya mana? Ya, merah-merahnya nggak bisa diambil coy. Merah-merahnya keren ya mana? Jadi mungkin ini bakalan game jadi seru juga ya mana? Karena lihat tuh, karena mantap ya mana? Kayaknya ini harus di fix-fixin lagi karena masih banyak bug-bugnya. Oke, jadi kita explore kemana lagi? Di sini ada chestnya mana? Belum ada untuk ngambil chestnya. Nice. Aye, follow me. Oke. Okay. Kita follow dia namanya, enggak tahu kemana ini. Oke. Okay. Tadi suruh follow si Urnot. Mungkin ada suatu hal yang bagus dari si Urnot ini ya. Harris Urnework. Di sini ada apa namanya? Kayak ada Island baru gitu. Situ ada Herman coy, keren. Ini buatannya si Zeki ya. Oke, nice. Ini saya ingat coy. Kayak ini ya, apa namanya? Jadi ini nanti pengen dibuat Island itu namanya, mungkin di sini es ini magma kayak Akainu, pertarungan Akainu versus Aokiji coy. Nice. Luffy Nightmare ini men ya. Yang kalau kalian tahu itu Luffy Nightmare pas lawan Moria kayaknya dah. Dan di sini ada si Sabo. Ya, ada si Sabo lagi megang pipa. Dan di sini ada apa? Di sini kayak ada gora-gora gitu ya, namanya. And Small Island. Woi, di mana kamu, woi? Ya. Where are you? Ya, sesat coy. Yaudah, kita showcase ini dulu ya, namanya. Jadi di sini kita ada di S sebenarnya, di tempat Aokiji mungkin. Ini seolah siapa lagi yang bukan makan hiye. Nah, di sini kita udah di TP-in. Jadi inilah Island apa nih, enggak tahu teman ya. Jadi saya belum kasih ini semuanya saya baru belum lihat teman. Jadi saya baru lihat sekarang dan baru explore juga sekarang. There is the Skypiea. Jadi di sini bukan ini Skypiea kah? Skypiea kah ini? Iya coy, kayaknya ini Skypiea namanya. Skypiea jadi cuman terbang segitu dong, mungkin nanti ditinggiin untuk update-nya. Dan ini ada Skypiea lagi, semoga di Skypiea-nya ini ditinggiin lagi namanya, jadi biar benar-benar Skypiea. Tapi tolonglah jangan ditinggi-tinggiin banget ya. Susah nanti coy ke sononya. Oke, jadi di sini kita suruh kesonoin, semoga nanti diberi A lagi ya. Oke, masih Urnot ini. Oke, kita tunggu dulu, ini lagi jalan lama juga ya. Oi, bring woi. Lama juga dari sini coy. Gila tuh pemandangan dari game si siapa nih namanya? Game Last Hope. Nah, di sini adalah Skypiea coy ya. Jadi sini ada rumah-rumah yang isinya kayu. Tuh Skypiea namanya. Nice. Oke, ini Skypiea sama semua, dan di sini ada bendera yang melambangkan X, enggak tahu apa. Ini ada api, obor, dan ini kayaknya lebih gedean dia ya. Lebih gedean apinya daripada saya. The hell? Credit Pixel and Zeki. Nice. Dan di sini ada rumah-rumah lagi, di sini ada batu-batuan. Ya, seperti rumah ya biasanya. Di sini ada apa lagi? Di sini ada batu-batuan tinggi yang untuk parkour.
Pakar udah kayaknya nggak bisa buat parkour nih. Oke, kita coba parkour mungkin. Oke, kita coba parkour. Yeay. Gak bisa, woi. Oke, jadi sini kita coba lihat ke sana ya. Ada apa lagi gamenya di sini? Oh, di sini jembatan. Dan jembatan namanya nice banget nih. Saya joget-joget mulu dah, jangan joget dah. Nah, ini kan enak gitu. Dan kita ganti jogetan ya ini. Enggak apa. Dan di sini ada jembatan lagi yang untuk ke suatu batu, dan mungkin ini bakalan jadi untuk parkour ya, namanya. Kayak misalnya tuh untuk parkour. Ya di sini untuk jalan ke atas ke sono ya, men. Oke, nice, nice. Oh, jadi ini game bakal menarik banget nih. Soalnya banyak banget gede-gede semua mapnya ya. Dan di sini mungkin ada bakalan banyak ya. Dan bakalan banyak sekali pembelinya, penjualannya. Jadi di sini mungkin ada pedang-pedang yang keren gitu ya kan, yang mahal, yang keren. Makin mahal barangnya makin keren ya. Makin bagus digunainnya. Oh, di sini ada batu kayak apa nih ya? Enggak tahu ya benar. Kayak di Minecraft apa sih namanya, nggak tahu, lupa lah. Jadi di sini temanya Skype ya, di sini ya. Di sini ada batu-batuan dan rumah-rumahan seperti biasanya. Nice, kita langsung next islandnya ya, mana kita bilang ke Urnot dulu mana lagi yang bagus coy. Oke teman ya, jadi di sini saya sudah sampai dari tadi di situs Skypea yang pertama, dan katanya sini Skypea 2. Apakah yang bagus dari Skypea 2 ini? Oke, jadi di sini masih sama rumah-rumahnya ya teman ya. Ya, ini masih sama, dan ya masih sama ada parkour-parkournya ya teman ya. Nice, ada masih ada rumah-rumahnya. Saya belum cek-cekin rumahnya dah. Dah, let's go kita cek. Wow, ada lubang apa ini? Oh, Dressrosa. Di mana Dressrosa, coy? Wow, oh iya namanya, jadi di sini ada Colosseum Dressrosa juga. Semoga nanti Dressrosanya bakalan dibuat ya namanya. Nice banget nih, di sini ada siapa nih? Ini ada Mevin, klik Toso begin quest. Oh, jadi di sini ada quest-questnya namanya. Jadi untuk kalian pengen nanti kalau udah di kalau game ini udah rilis, kalian bisa quest coy di sini ya, di turnamen ini. Nice banget. Dan di sini ada apa lagi ya, kayak ada ininya nih. Nah, ini untuk masuk keluarnya si peserta-peserta ini. Wow, luas-luas banget ya. Mantap coy. Oh, saya nggak sabar ini apa yang terjadi nih kalau sudah dirilis ya. Nice banget pokoknya dah. Nice, nice. Here the Uslop Island. Di mana Uslop Island, woi? Di mana Usop Island? Nah, di sini namanya katanya Usop Island. Ya di sini duminya masih belum dihapus, dan di sini ada ship wake seller. Dan ini mungkin nanti dibuat untuk kapal-kapalnya namanya, untuk beli-beli kapal. Dan di sini ada hijau-hijau, enggak tahu apa buat apa. Dan di sini rumahnya si Usop yang mana, nice banget coy. Gede banget woi. Mantap. Woi, malah stuck ya. Oke, nice, nice. Dan saya masih ingat dulu rumahnya yang ini hancur kalau nggak salah ya. Ya benar, rumah ini hancur, woi. Kenapa nggak dibetulin gitu loh? Dan hancur beneran, woi. Oh, amam nih hancurin. Hancur beneran ya. Oke. Ada island apa lagi namanya ya? Oke, jadi di sini kita bakalan next island aja karena takut. Jadi situ satu Skype udah, dan starter juga udah. Dan mungkin ada beberapa island lagi yang belum. Oke, langsung aja ke DFS Island. Saya masih ingat banget ini DFS Island. Oke, jalan dulu coy. Oke, mana jadi kalau kalian gak ketemu-temu DFS DF-nya, Devil Fruit-nya, dan mungkin kayaknya Devil Fruit itu bakalan spawn di bawah pohon juga sama kayak One Piece lainnya. Dan kalau kalian menyerah nggak ada sama sekali, dan kalian bisa Devil Fruit seller aja coy. Ya dan mati woi. What the hell man? Malah mati, bayangkan. Ah, malah mati woi. Ya dah, kita langsung aja ke DFS-nya namanya. Tadi malah mati dah, sekocok dah. Mungkin itu masih bug yang namanya juga masih testing gitu, dan masih ada banyak bug-nya ya.
Oke, kita next Island aja. Devil Fruit di situ saya udah kasih tahu di tempat di mana Devil Fruit seller, ya, oke. Next Island. Dan oke guys, kalau sorry aja kalau ini nge-lag ya. Tadi ini masih soalan masih bugnya, masih banyak banget bugnya. Kayak nge-lag lah dan mati sendiri kayak tadi di Devil Fruit seller. Dan oke. Oke, jadi di sini kita bakalan langsung next aja, dan ini mungkin ini next Island bakalan dilanjutin nantinya, dan ini masih pembuatannya, lihat. Gila coy, mantap dah ya. Semoga jadi game terpopuler di sini. Dan semoga aja langsung banyak banget mainin, oke. Dan langsung hilang semua, bayangkan. Magic ya. Yaudah, jadi mungkin kayaknya itu lagu itu namanya untuk nanti di twin ya. Dan di sini kita bakalan ke Mayrin coy, biar oke, nice. Ma di TP lagi ke sini. Nice banget. Nice. Tuh kan, here the Luguitun. Ya, nanti di sini bakalan dibuat namanya Luguitun dan luasnya seperti ini ya. Kira-kira dan ngilang magic. Enggak peduli dah. Oke. Dan di sini kita udah ada di tempat si Marin ya. Jadi sini semoga kayak di itunya, jadi kita bisa Marin dan bisa Pirate coy. Keren cuy. Jadi bisa milih Marin, bisa Pirate. Kadang-kadang Marinnya ngeseling gitu ya, kan bunuh Pirate mulu coy. Kayak enggak tahu salah gitu kan. Oke, jadi sini adalah Island Marinnya, dan di sini kayaknya ada Zoro. Dan Zoronya itu bukan kayak gitu. Nice banget. Dan di sini adalah Marin coy ya. Sama kayak Marin biasa di One Piece-nya. Dan kita di sini kita juga bisa masuk coy. Nice banget. Nah, bener kan saya di sini kayaknya kalian bisa kalian bisa jadi Marin coy, dan bener saja kayaknya ya. Semoga jadi Marin beneran coy. Oke guys, jadi ya ini Island terakhir yaitu Marin. Jadi udah segini aja namanya Islandnya. Oke guys, jadi cukup sekian di video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.